Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat para asatidz, wabil khusus mubalig penceramah kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Alwi atau Jaka Tingkir, yang terhormat Ketua MUI Desa Bojongrangkaet Ustaz Sirajuddin, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Idris, Al-Mukarram Ustaz Kailani, Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Yadin, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Bojongrangkaet beserta jajarannya, wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Santunan Yatim dan seluruh anggota dari Kupu-Kupu Malam yang diketuai oleh Bapak Darmin. Kita doakan mudah-mudahan Kupu-Kupu Malam beserta seluruh anggotanya selalu diberikan kesuksesan, amin. Tahun ini bisa menyelenggarakan santunan yatim, mudah-mudahan tahun berikutnya lebih besar lagi, amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka santunan yatim adalah suatu acara yang mulia. Pada sambutan kali ini saya akan menjelaskan bahwa acara yang mulia santunan ini setidaknya ada tiga hal yang positif. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha warrasulah idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya, hai orang beriman, kamu harus taat kepada Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul mengajak kamu kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menghidupkan hati kamu. Acara yang mulia, acara yang baik santunan ini adalah ajakan perintah Allah dan Rasul, sehingga khususnya seluruh anggota Kupu-Kupu Malam dan umumnya masyarakat Pintu Kapuk dan masyarakat Bojongrangkaet, mudah-mudahan hati kita akan dihidupkan oleh Allah dalam menyiarkan agama, amin. Yang kedua, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah oleh kamu hai manusia bahwasanya Allah itu berputar antara seseorang dan hatinya. Artinya ketika kita berbuat sesuatu, apakah kebaikan maupun keburukan, Allah akan lihat isi hati niat kita. Oleh karena itu kita yakin Kupu-Kupu Malam beserta seluruh anggotanya dan seluruh donatur, insya Allah dalam acara yang mulia santunan yatim ini tidak lain niatnya adalah untuk menggembirakan anak yatim, untuk menyantuni anak yatim supaya ada harapan, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang menyantuni yatim beserta aku nanti bersama surganya dengan Nabi. Insya Allah seluruh panitia Kupu-Kupu Malam dan seluruh donatur mudah-mudahan nanti di surganya bersama Nabi, amin. Dan yang ketiga, wa annahu ilahi tuhsyarun. Dan yakinlah, ketahuilah oleh kamu bahwasanya hanya kepada Allah lah kita semua akan dikumpulkan. Artinya bahwa apapun kebaikan kita, perbuatan kita dalam santunan yatim ini tidak lain bahwa kita yakin
setelah dunia ada alam akhirat, maka perbuatan baik ini mudah-mudahan jadi celengan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan dengan santunan yatim ini, seluruh anggota kupu-kupu malam dan seluruh donatur mudah-mudahan diampuni dosanya. Amin. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Kita semua mudah-mudahan dapat keberkahan dunia dan akhirat. Dan tidak lupa sebagai tokoh agama mengajak kepada seluruh anggota kupu-kupu malam, supaya kita ada bekal akhirat, maka kita tingkatkan mudah-mudahan rajin ikut pengajiannya. Setuju tuh? Bapak RW Artonya ngaji, insya Allah semuanya ngaji. Amin. Baik malam Selasa atau pengajian hari Minggu di musola. Ya, yang namanya tokoh masyarakat tidak lain bosannya ngajak apa, Pak Anto? Ngaji. Kata Pak Anto, ngaji mulu. Ya, itu emang tugasnya. Itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan santunan ini hati kita dihidupkan, tambah semangat dalam melaksanakan perintah agama. Amin. Dan kita niatkan, Allah Maha tahu bahwa niat hati kita adalah semata-mata ibadah, memberi kesenangan pada yatim. Dan ketiga, mudah-mudahan ini jadi celengan akhirat kita. Setelah acara ini, mudah-mudahan seluruh anggota kupu-kupu malam semuanya rajin ngajinya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.